harus bersikap dewasa lah, ya. Pilkades tetap berjalan, bantuan dari pemerintah pusat yang itu program nasional harus dijalankan. Kalau saya mengharapkan kepada semua pihak supaya bersikap dewasa, ya. Kasihan masyarakat lemah ini yang butuh makan. Itu harus diambil segera dan jadwal itu sudah ada. Jadi kalau terkait surat-surat imbauan dan sebagainya, ya mari kita dudukkan permasalahan sesuai dengan porsinya, ya. Karena ini ibu-ibu ini sudah kita kasih pengertian dan sudah tidak ada permasalahan, saya kira ya kita itu tadi kembali kepada porsinya masing-masing. Berserta perangkat desa, saya PLH sendiri dan kepala dusun. Untuk masalah bantuan, kami hanya menyampaikan kepada masyarakat. Undangan tetap berjalan, bantuan tetap berjalan, tidak ada ditunda sama sekali. Adanya aksi seperti ini tadi, Bu, itu sebetulnya ada, Bu? Aksi ini keberatan warga karena pernyataan tadi keluar ke masyarakat. Dan kami sendiri pun juga udah membagikannya, udah mengundangnya kepada masyarakat. Tidak ada penundaan sama sekali. Apakah tidak ada langkah tindakan, Bu, terhadap calon kepala desa yang telah membuat statement semena-mena tanpa ada konfirmasi dengan PLH Desa Bukit Rimbang? Kalau dari saya sendiri, serahkanlah kepada P2K dan kecamatan selaku pengawas Pilkades. Untuk Bukit Rimbang sendiri berapa ada penerima BSS? 459 penerima BSS. Jadi itulah yang rencana itu mau ditunda, 459. Iya. Yang seharusnya memang harus dikeluarkan. Iya. Jadi saya sebagai yang mewakili P2K sebenarnya merasa agak bingung juga tentang adanya surat edaran yang diberikan oleh beberapa calon kepala desa Bukit Rimbang. Nah, jadi ketika tadi ada Pak Camat sudah mengatakan bahwasannya ini adalah sebagai bantuan dari Dinas Sosial, sudah itu ini tidak ada masalah, maka dengan kalimat dari Kepala Camat tadi membuat kami lega dan membuat kami bisa untuk berjalan menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan pemilihan kepala desa pada tanggal 18 April 2022. Saya selaku masyarakat biasa, di mana adanya beberapa masyarakat yang telah menjumpai saya bahwa memohon kepada saya supaya mohon dibantu karena mereka telah mengetahui bahwa bantuan BSS, BLT pada hari ini ditunda oleh beberapa calon kepala desa. Maka saya selaku masyarakat peduli kepada masyarakat miskin, saya sangat terenyuh bahwasanya mereka akan datang ke kantor kepala desa pada hari Jumat untuk memberikan aspirasi bahwa mereka tidak mau ditunda. Maka dalam hal ini saya terima kasih kepada masyarakat, memang itu adalah hak mereka. Siapapun tidak bisa menunda, walaupun calon-calon kepala desa. Jadi dalam hal ini, terima kasih sekali dengan hadirnya Bapak Camat yang telah memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan pembagian BLT, BSS pada hari ini disalurkan. Sehingga saya sampaikan kepada calon-calon kepala desa yang telah membuat kesepakatan. Kenapa mereka buat? Ini adalah pemerintah punya, tidak bisa dilarang. Jadi dalam hal ini supaya mereka belajarlah untuk mengerti bahwa setiap bantuan pemerintah tidak ada bisa siapapun yang menghambat, walaupun itu calon kepala desa. Masyarakat Bukit Rimbang merasa sangat-sangat keberatan karena ini bermasalah berurusan dengan pemerintah. Kalau udah berurusan dengan pemerintah itu desa tidak ada. Calon kepala desa tidak ada wewenang untuk menyetop masalah bantuan ini. Karena kan Pak, ini berhubungan dengan masyarakat banyak. Ya, itu dengan urusan
hak kami sebagai masyarakat yang harus diterima. Kalau seandainya mereka mengadakan suatu pernyataan kesepakatan ini, berarti mereka tidak mengerti apa keinginan masyarakat dan apa hak kami sebagai masyarakat yang harus kami terima dari pemerintah. Saya sebagai wakil dari masyarakat hanya ingin meminta pernyataan kesepakatan ini diklarifikasi, biar semua masyarakat tahu bahwasannya ini salah dan tidak benar. Apa harapan kakak terhadap calon kepala desa ini? Untuk meminta maaf sama semua masyarakat Buntu Bedimbar, itu aja permintaan saya. Terima kasih sekali. Yang ingin saya sampaikan di sini yaitu tentang beredarnya surat pernyataan pemberitahuan. Saya ingin ditindak tegas teruntuk termasuk di sini P2K Desa Buntu Bedimbar seharusnya menjaga kekondusifan yang akan berlangsungnya penerimaan BSS dan di tanggal 18 April akan dilaksanakannya pemilihan Pilkades. Seharusnya tidak menjadi menjadikan masyarakat menjadi kebingungan begitu.